Kontingen Brunei Darussalam menyasarkan untuk melepasi peringkat kumpulan acara sepak takraw Sukma ke-21 Sarawak yang akan diadakan di Stadium Mohibah Bintulu pada 14 hingga 23 Ogos ini. Jurulatihnya Abdul Talib Ahmad turut menaruh harapan yang tinggi terhadap anak buahnya untuk terus melakukan yang terbaik serta memberikan saingan kepada pencabar lain. Saya ingin pemain dapat menunjukkan sebuah pemain yang menarik. Itu juga salah sebab rata-rata pemain yang ada di Brunei adalah pemain baru. Tapi kami akan memberi sebuah cabaran terbaik. Maksudnya kalau mereka insyaAllah dapat dianggap satu bonus mereka. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh. Seramai 14 orang kontingen yang terdiri daripada pegawai pengurus, fisioterapis dan atlet tiba di perkarangan ICQS pada jam 10.40 pagi Isnin. Mengulas lanjut berhubung persiapan kempen, Talib berkata pihaknya telah bersedia dari tahun lepas lagi untuk menghadapi Sukma kali ini. Memang itulah, apapun pun kami dah melepasi peringkat kumpulan dulu sebab dia ada empat acara. Yang keempat itu, kita cakapkan tadi, tapi kita akan cuba memberi saingan yang terbaik. Untuk rekod pada edisi tahun 2022 di Kuala Lumpur, kontingen Brunei menamatkan kempen Sukma dengan dua pingat perak dan gangsa. Manakala kali terakhir kontingen Kepulauan Borneo ini meraih pingat emas pula, kira-kira 10 tahun lalu pada Temasya Sukma Perlis 2014. Brunei tidak pernah ketinggalan untuk mewarnai kemeriahan Sukma sejak edisi tahun 2000. Dengan tahun ini, mereka menghantar 61 atlet daripada 11 sukan yang dipertandingkan.